Gubernur Sumsel Alex Nurdin beserta Kapolda Sumsel Iza Fadri berkunjung ke kediaman Uskup Agung Palembang di kawasan Kambang Iwa dalam rangka perayaan Natal. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Iza Fadri mengungkapkan kepada Romo selaku pemuka agama Katolik, untuk keamanan sejauh ini masih kondusif aman. Pada saat hari Natal ini kita silaturahmi dengan Romo sebagai pemuka agama Katolik. Sejauh ini kondusif, aman, dan kita berharap ke depan juga seperti itu. Hal senada juga disampaikan oleh Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan. Kerukunan umat beragama dengan silaturahmi, baik kunjungan pada saat Natal maupun mendapatkan kunjungan pada saat Lebaran. Yang kita jaga dan kita banggakan di Sumatera Selatan, kerukunan umat beragama dan antar etnis. Nah, salah satunya wujudnya ya silaturahmi. Nanti kalau Idul Fitri, Romo pasti ke tempat saya dan itu sebaliknya. Sementara itu, Uskup Agung Palembang, Aloysius Sudarso, mengatakan makna Natal di tahun ini untuk mengajak semua umat harus setia pada menciptakan keluarga baru di dunia ini. Dan bumi dipandang sebagai rumah bersama. Diharapkan umat Katolik setia untuk tetap memelihara bumi sebagai rumah bersama, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu nanti. Kita harus setia pada menciptakan keluarga baru di dunia ini, dan dunia harus, bumi ini kita pandang sebagai rumah kita bersama. Mega Dwi Handayani, Septiawan Rizki, Sriwijaya TV.